Hari ini kita akan belajar tentang cara mencari volume kubus satuan. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kak Sarah memiliki kubus satuan, di mana sisinya adalah 4. Nah, kita diminta untuk mencari volumenya. Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi yang pertama adalah panjang kubus. Panjang kubus adalah 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya yang pertama adalah 4. Kemudian dikali sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah lebar kubus. Lebar kubus adalah 1, 2, 3, 4. Lebar kubus adalah 4. Kemudian dikali sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga adalah tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 1, 2, 3, 4. 4. Berarti volume kubus yang sisinya 4 adalah 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16, 16 dikali 4, hasilnya adalah 64. 64 apa? 64 kubus satuan. Paham ya? Nah, sekarang Kak Sarah memiliki kubus satuan yang lain, di mana sisinya adalah 5. Kita diminta untuk mencari volumenya. Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi yang pertama adalah panjang kubus. Panjang kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian dikali sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah lebar kubus. Lebar kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Kemudian dikali sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga adalah tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti volume dari kubus yang sisinya 5 adalah 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, hasilnya adalah 125. Jadi, volume kubus yang sisinya 5 adalah 125. 125 apa? 125 kubus satuan. Paham ya? Nah, selanjutnya Kak Sarah memiliki kubus satuan yang lain, di mana sisinya adalah 7. Nah, kita diminta untuk mencari volumenya. Apakah rumus volume kubus? Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi yang pertama adalah panjang kubus. Panjang kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian sisi yang kedua adalah lebar kubus. Lebar kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Kemudian sisi yang ketiga adalah tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Berarti volume kubus adalah 7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7, 49. 49 dikali 7, hasilnya adalah 343. Jadi volume kubus yang sisinya 7 adalah 343. 343 apa? 343 kubus satuan.
Paham ya? Bagaimana cukup mudah bukan untuk mencari volume kubus satuan? Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.